Saya sudah berada di sawah nih, bosku. Kita mau lihat bango nih. Banyak sekali bango ketika sawah itu dibajak ya. Nih bango sawah, cantik-cantik sekali. Tuh, banyak sekali kan bangunya. Ini burung bango asli Jawa Tengah ya. Oke, kita dekatin biar lebih terlihat. Tuh, ada anak kodok juga di sini. Ini anak kodok hijau nih. Oke, kita lihat bangunnya yuk, sana. Dulu di tempat saya bangau ini banyak sekali ya, karena banyak yang memburu. Jadi sekarang sudah mulai langka, kurang banyak sekali tuh. Dia mencari cacing ketika sawah ini dibajak nih, dibajak seperti ini karena mau ditanamin padi baru. Ketika dibajak ini banyak cacing atau ikan-ikan kecil yang keluar, sehingga banyak dimakan oleh bango-bango putih cantik-cantik ini. Ayo Kang, lanjut terus Kang, semangat. Yang baca dada dulu dong Kang, dada. Oke, kita lihat sana. Luas sekali nih sawahnya nih, tapi bangau-bangaunya berkumpul di daerah sini nih teman-teman nih. Tuh banyak sekali tuh di depan saya tuh. Ada berapa ekor ya, banyak, pokoknya banyak nih, 50-an mesti ya, kurang lebih 50-an ekor nih. Tuh, banyak sekali. Tuh ketika mesin bajak sawah ini mutar, lalu burung-burung itu pada berkumpulan nih, berkumpulan seperti ini karena cacing atau ikan kecil keluar ya dari dalam tanah, terus dimakanlah oleh si burung bango putih ini nih. Dan deketin pelan-pelan. Mantap, banyak banget. Wah, terbang semua tuh. Banyak banget tuh, terbang ke sana. Ke sana tuh. Oke. Biarin mereka terbang bebas dan berkembang biak. Kita lanjut membajak sawah dulu ya, karena mau musim tanam padi ini. Karanganyar, siap om. Tuh, burung walet juga banyak sekali ini. Oke, kita berjumpa di video saya selanjutnya. Dukung terus biar terus berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah, sampai berjumpa kembali. See you.